إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شكرا من الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف قدس الله سره: استشرافك سيدو أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبودية الله. Artinya bahwasanya inginmu, bukan ingat tuh, ingin, istishraf, mana ingin kamu akan hendak diketahui oleh segala makhluk. Eh, orang panggil apa sekarang? Eh? Eh? Glamour lah kan? Orang yang ada dalam hati dia nak glamour je, orang tu takkan sampai ke Tuhan. Tutup jalan. Eh? Kita lebih minat kita tidak dikenal, ha, baru dia boleh jalan ke Tuhan. Kalau ada dah hati dia sap je, dia nak dia masyhur, dia nak dia dikenal, hebat, ya. Ah, jawab dia habis tu. Bermakna apa? Bila dia kendak aje, kendak tu sifat apa? Sifat hati. Yang mengenal Tuhan ialah hati. Kalau hati dah masuk ke orang, dia masuk ke Tuhan mana? Dia nak menghadap Tuhan mana? Dia nak menghadap ke orang. Minat orang puji, seronok orang sanjung, oh habis tu. Itu dia panggil subut tufu liah, kebudak-budakan ni. Eh, belum matang ni. Orang yang suka orang menghadap ke dia tu orang belum matang dalam makrifat. Orang yang dalam makrifat ke Tuhan dia tak ada minat pun dia. Eh, orang menghadap ke tak menghadap, orang kenal dia tak kenal, tak ada hal lagi ni. Eh. Jadi istishrafuka an ya'lamal khalq. Mana bahawa ingin kamu, seronok kamu hendak diketahui oleh al-khalq, oleh makhluk, ya, bi khususiyati, dengan khususia ketentuan kamu. Ha, dia ada karamat ke apa, seronok biar orang tahu kelebihan dia, ilmu dia, daripada ilmu dan amal yang saleh. Bukan, dia buat amal tu bagus dah sah, tapi dia suka cerita kat orang. Ya. Ha, dia buat kerja ni, dia kata saya tak ambil upah, saya ikhlas. Kadang kau ikhlas, kau cerita dengan orang, apa? Ya. Ha, jangan cerita orang, senyap je. Itu tanda dia bulat, dia dengan Tuhan. Ha, tu. Dan sidik dalam ubudiah, ya. Dia suka orang tahu, kononnya dia ni hebat, orang dekat dengan Tuhan, ya. Ha, ada yang tak malu lah mengaku dia wali lagi, ajar. Saya masuk jalan TikTok pun dia. Suluh tangan, tangan dia dicaya, entah apa, semua lampu suluh, dia suluh. Macam-macam ini, tuan-tuan, ya. Tuan guru saya, tuan-tuan, Masya Allah. Ngaji hikam ni, 9 tahun habis ngaji hikam kan, ni ngaji hikam. Eh, anak murid dia banyak, mimpi dia ni wali besar. Bila dia mengadu tuan guru, nak cerita sikit, mimpi saya gini, oh tu bukan, aku bukan orangnya, dia kata. Tu semua kau mimpi dia nak bagi kau gemar belajar je, dia tak mengaku kan. Kalau gitu, mimpi, oh ada banyak dah orang mimpi aku wali, kau tak kenal lagi, dia, wah. Itu wali nikah, tuan tak boleh pakai tu. Ya. Yeah. Dia tak mahu mengaku tentang ni. Sebab benda tu akan menjejaskan rohani. Ya, rohani dia akan terjejas. Dia paling je pada makhluk, pap je, kiblat roh dia rosak. Kita semayang, tiba-tiba, kita pusing je. Dengan sengaja, bukan terjatuh tak, sengaja kita pusingkan dada di tempat lain. Apa jawab semayang dia? Batal semayang dia. Itu kiblat kiblat zahir. Adapun kiblat batin, huwallah. Bila dia menghadap Tuhan, dia pusing menghadap makhluk je, ya.
Mana sudah batal maqamil ubudiyah. Adapun makam zahir dipanggil makam ibadah. Dia ada tiga kan. Makam ibadah, ubudiyah, yang paling tinggi makam ubudah. Apa ni ubudah? Makamul hurriyah. Mana kalbi dia lepas merdeka dari orang makhluk. Kalbi dia tidak duduk alam khalq. Kalbi dia tidak duduk dalam alam mulki, dia duduk alamil malakut wal jabarut. Maksud muta'alak kalbi dia sok, bermesra, berlazat dengan jalal jamal Allah SWT. Ya? Allah. Banyak kena ni tuan-tuan ni. Sebab tu jadi ibadat kita tak sedap, tak ada manis. Sebab dia dah diracuni oleh apa ni benda ni. Minat untuk diketahui, seronok untuk dimasyurkan. Habis orang ni takkan berbau jalan makrifatullah. Tergaba-gabalah jawab dia. Sebab hati dia sudah rosak. Tu dia kata ishrafuka ayya'lam al-haq bi husutiyat dalilu ala adami sidq fi ubudiyati. Bahawa ingin kamu, seronok kamu nak diketahui oleh segala makhluk, nak tahu orang tahu pada ketentuan dia, daripada ilmu dia, ya. Dia minat kalau orang kata dia alim, dia marah kalau orang kata dia jahil. Itu menandakan dia tidak ikhlas kepada Ta'ala. Sebab apa? Dalam kalbi dia ada masa makhluk. Sebab tu dia suruh buang makhluk daripada hati kamu. Selagi ada makhluk dalam kalbi kamu, kamu takkan sampai Tuhan. Tu siapa pesan tu? Syekh Abu Ali Al-Farmadi Kutub, guru bagi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Ya, ketika Imam Ghazali nak bermursyid dengan dia, dia kata, aku nak ajar engkau apa, engkau ilmu dah melaut. Tapi satu je aku nak pesan, kau takkan sampai kepada Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Sila buang. Sehingga kau tengok makhluk macam kau tengok tunggul. Imanu mar' la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil. Mestilah iman seorang takkan sempurna, makrifat dia takkan sempurna. Setengah dia tengok, dia tengok orang macam dia tengok unta je. Kita tengok unta ada rasa apa tak? Dia pakai baju buruk ke, baju koyak ke, sifat balik ke, tak ada hal lagi. Sebab unta tak ada dalam. Dia yang parah ni hati kan ni. Jangan masuk ke yang lain, melainkan menghadap kepada dia, bermersa dengan dia, berlazat dengan dia, dengan Allah Ta'ala je. Jangan masuk benda lain. Masuk benda lain lah ya. Benda lain tak luar je. Dunia ke apa tu tak luar. Jangan masuk dalam. Dalam ni tempat tajalli, ma'rifat macam-macam mahal. Kalau kita masuk dia, dah kotor. Bila kotor dia takkan nampak. Mula gelap, buat ibadat pun buat gitu je lah. Dan tak sampai hakikat sebenar. Dan dia akan apa? Daripada ilmu, amal yang saleh dan siddiq dalam ubudiyah. Itu semua tu apa tu? Benda yang sangat-sangat mengusik hati manusia supaya dijadikan batu loncatan untuk dia mendapat pujian orang. Sebab dalam surat terkait Naqsyabandiyah, dia haramkan kita mendengar warid orang dan cerita warid ke orang. Dia tak bagi. Ya, jangan cerita warid-warid yang kamu sampai pembukaan. Jangan cerita orang. Palzam tutup. Sebab bila kamu nak cerita, bermakna dalam hati kamu ada perasaan supaya orang pandang kamu hebat. Jangan pandang, jangan cerita-cerita. Mursyid nak cerita tu soal dia, sebab dia ada enlat yang lain. Ya, dia nak ba'is bangkit tu buat soal lain. Ada pun yang sir tinggi-tinggi dia tak buka antaranya. Dan siddiq yang ubudiyah. Dan demikian itu menunjukkan atas ketiadaan benarmu. Ya. Di dalam ubudiyah, mana kehambaan dia akan jadi cacat, ya, akan jadi rosak bila dalam kalbi dia ada perasaan yang sedemikian. Kan? Tersengah-sengah wali-wali kadang-kadang orang tanya, dia anak murid tanya. Tanya soalan tu wali besar, soalan hebat-hebat. Bincang wali, walamat ia wali itulah. Kadang-kadang tunggu dia malah layan. Dia tahu soalan tu belum standard, kau nak tahu lah, kau pergi zikir lagi baik banyak. Yang kau soal tinggi-tinggi-tinggi badan dia tak duduk pun tak nak lagi. Kau nak tahu buat buang masa kau pergi zikir lagi baik. Ya. Kau kena zikir membentuk mahabbah. Syarat nak dapat mahabbah apa tadi pertama? Apa pertama tadi? Wau kau mesti emulik dah lupa lebih. Dawa muzik kekal zikir. Itu kena kekal. Zikir kalau tak kekal kau takkan dapat masuk makam mahabbah. Dan bila tak masuk makam mahabbah, kau takkan jejak jalan para-para kekasih Tuhan. Tarikuna tarikul mahabbah. Jalan kami nak menuju makrifat Tuhan ialah jalan mahabbah. Rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Dan rindu takkan bentuk, mesti dawam zikir. Zikir kena dawam. Bukan bermasa-masa, sentiasa, full time.
Sebagaimana kita sebelum ini full time kita lupakan Tuhan, sekarang tu kogiar full time kita ingatkan dia tu je. Dan demikian itu menunjukkan atas ketiadaan benarmu, dipanggil adamu sidqikah, ketiadaan siddiq batinmu fi ubudiyatik, dalam ubudiyah kehambaanmu kepada Allah Ta'ala. Bila kehambaan tak betul, mana hidup insan tu tidak berjaya. Kejayaan insan dalam hidup, dia berjaya membina maqamul ubudiyah, makam kehambaan. Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, aku tak jadikan jin masih melainkan supaya mereka mengabdikan diri, dan pengabdian diri tidak akan sah melainkan di makrifat dengan Tuhan. Ya, li ubudiyati ay li ibad li ma'rifati. Tetap saya Ibnu Abbas, dia kena makrifat, dia makrifat betul, dia kenal bahawa dia cinta. Ya, tak kenal tak cinta, dia kenal bahawa dia cinta. Bila cinta ada, membawa kepada amal, dia akan jadi cantik. Usih. Sebab dia ada mahabbah, bukan dibawa dia karen dalam tu ada dengan Ta'ala. Maka dia akan buat seelok-elok, secantik-cantik ibadat. Tapi kalau tak ada dia buat, dia pun tak buat. Itu je lah. Tak ada apa. Semayang berpuluh tahun, satu mutiara pun tak dapat. Dalam semayang ada berapa mutiara? Si Laut sebut banyak. Dia sebut 9 kan. Ya, piha yahsulu al-khalwah. Dapat tak? Piha yahsulu al-mukah, al-mukhadarah, al-mukalamah, wal-mukashafah. Banyak dalam semayang. Mutiara besar dalam semayang. Berapa kita dah kutip? Jangan cerita, jawab sendiri. Ya, khalwah pun dah cukup dah. Dalam semayang ada khalwah. Apa nak khalwah? Bersunyi kalbi kita dengan dia. Terangkat dia tak kebel sap, berlazat dengan dia. Nah. Tu kalau tak dapat lagi angkat tak kebel sap, dah pergi Melaka. Rakaat kedua dah pergi mana? Pasar Raya, Maidin. Oh, parakan, buat Pasar Raya dia pergi. Semayang ni nak tanha ni fasyak yang mungkar. Oh, tak berbau kan. Tu sebab dia lepas semayang lagi gancak mengumpat. Kan? Belum dia mengumpat, lepas semayang lagi lancak, lagi laju. Dia macam haji papandam tau. Belum naik haji makan satu, dan naik haji makan lima ni makan. Dan naik haji lagi lorat rupa ni. Itu haji mardut. Haji ketotol orang ni. Haji tak boleh pakai. Ya, yang haji betul-betul tanha, dia akan ubah. Di mana ubah, di mana? Kalbi lah mula dia. Ya, bila kalbi dia betul-betul dapat lazat dengan Ta'ala, dia akan lain ubah. Kemanisan dengan Tuhan dapat, dia lain ubah. Bila dapat manis dengan Tuhan, dengan makhluk, jadi apa? Jadi apa? Manis lawan dia apa? Tawau lah. Oh, baik kau dah payah now. Ya. Gula ni pun kata, oh, gula ni, oh, tawau. Dia tak kata gula, gula tak masuk. Gula masam, mana ada masam tu. Bukan limau masuk dalam tu. Tak ada manis, tah. Tawar, sila tawarkan kalbi. Kalau kalbi kamu dah tawar dengan makhluk, bermakna kau sudah dapat manis dengan Tuhan. Kalau kalbi kau masih manis dengan makhluk, seronok je, oh, tak boleh dapat lagi. Dia tawar dengan Tuhan. Dia tawarkan dengan makhluk, boleh dapat manis dengan tu Tuhan. Kata dapat manis tak boleh kan. Kerana jikalau benar engkau serta Tuhan, kalau kau duduk betul-betul makam ma'iyah, dalam istilah Naqsyaban dia panggil muraqabah ma'iyah. Ya, tapak di dalam suruh dah dapat, tapi dia usaha tak? Kadang dia pergi makam muraqabah ahdiyah ma'iyah mutlak macam-macam, tapi dia dapat dalam suruh. Lepas suruh tak ada, lepas suruh dia masuk suruh. Yang dalam suluk tu bawa dalam kehidupan kita hari-hari. Yang dalam semayang tu kita dapat sedap. Yang tu terjemahkan dalam hidup kita. Bukan yang dalam luar tu bawa dalam semayang. Ini semayang luar dia. Sipa Jepun ni nampak dalam semayang. Sipa Jepun aku hilang kat mana? Oh, kat sini. Rakaat kedua nampak. Ya, itu semayang apa hancur. Tak jadi benda semayang itu. Ya, yang dalam semayang kelazatan tu bawa dalam, terjemahkan dalam kehidupan. Betul? Ya, tu. Benar engkau serta Tuhanmu. Kalau betul-betul musyidik dengan Tuhan, dalam kalbi kamu tidak ada minat untuk dikenali orang. Tak ada. Orang tak kenal kita pun tak apa. Lagi tak kenal, lagi tersenang. Ini dia risau. Anak datang di layan pun tidak syif. Ustaz dia cakap tu. Dia pergi ceramah, habis dia duduk depan. Ustaz kan. Jadi penceramah tu, pengurusi nampak dia, tak sebut nama dia. Kecil hati anak. Allah kata, bukan jadi ujetat, bukan ustaz, ujetat nama dia. Ya. Kesian tengok dia ni. Ustaz ni bahasa Iran, dia bahasa Parsi. Asal dia. Dia mu'rab jadi bahasa Arab. Apa makna ustaz? Al-mahiru bisyai.
orang yang mahir dalam satu bidang. Kalau kerohanian dia mahir, tanda apa? Kalbi dia ma'allah, Tuhan mahir. Kalau kalbi dia ma'al khalaik, makhluk Tuhan tak mahir. Ya, dia tak mahir dalam makrifat sebab hati dia digantungkan dengan makhluk. Makhluk beradab dia suka, makhluk belakang dia dia duka cita. Habislah dia seksa diri sendiri. Alik kalbab billah, tambat hati kamu dengan Allah, baru selamat. Tu je jalan ni tuan-tuan. Allah, kalau benar engkau serta Tuhanmu nas saya, tiada engkau berpaling kepada yang lain. Ya, mana istiwa uzami wal madhi minal amma, orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa. Berarti dia bukan dengan orang, orang tak ada dalam hati dia. Tapi kalau orang ada dalam hati dia, ya orang puji dia seronok, bila orang belakang dia marah. Begitulah kalau dalam kalbi dia betul dia dengan Tuhan, dia akan jaga urusan dengan Tuhan. Dia takut murka Tuhan dan dia seronok pujian dari Allah. Bahawa dia betul tu duduk dia tadi. Kerana bahawasanya orang yang sidik dalam ubudiah, yang jujur dalam kehambaan dia dengan Ta'ala, iaitu yang tiada reda ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ia tidak reda diri yang lain daripada Tuhan. Yang dia reda apa, pagi-pagi Rasulullah dah ajar kita wirid dalam maksurat pun dia. Apa wirid selalu kita baca? Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi rasulih wa bi muhammadin rasulan wa nabiyah. Mana raditu, radiya yardi, reda ni benar-benar amrun qalbiyun ni. Reda, suka, setuju, seronok, semua duduk dalam. Ya. Jadi bila kata raditu billahi rabba, aku reda, aku seronok dengan Tuhan. Ha, tiba-tiba dia seronok dengan lain, dia bohong. Ya, dengan Tuhan dia lebih kurang. Tengok makhluk bukan main dijaga kan. Ha. Dan tiada berpaling ia kepada yang lain sekejap mata, walaupun satu lamhah, kelipan mata. Wa nafasin, tiap-tiap nafas tu wirid dalam Ahmadiyah besar. Mana wirid tu mengajak kita duduk dalam tangga makrifat yang tertinggi tu. Tiap-tiap lamha, tiap-tiap nafas kau dengan dia. Itu maksudnya. Maka kerana bahawa seorang yang berpaling kepada lainnya, ya, kita nak tahu kita duduk betul tak betul, orang caci kita, kita rasa tak kan? Orang tak hiraukan kita, kita rasa tak? Satu orang ulama besar diuji seorang wali oleh orang. Dia ajak kawan tu pergi majlis, dia jemput kan? Syekh dia datang, wali dia datang, ulama dia datang. Dari rumah dia halau, hei orang jemput pergi balik ke? Orang tu berbalik, tengah jalan dia panggil, orang tu datang lagi, halau lagi balik, pergi bagi gimain dengan berapa kali, hampir 10 kali lah tu. Ya, anak murid dia tengok, ya Allah, kata ya Syekh, tingginya makam kau. Dia kata mana ada tinggi, kau nak tahu yang aku buat ni anjing boleh buat. Kita panggil anjing, dia datang tak? Tak. Kita hambat dia lagi, kita panggil datang tak? Datang. Anjing boleh buat. Kalau kau tak boleh buat je ni, kau dengan anjing, anjing lagi hebat daripada kau. Tua nak murid senyap. Ha? Kita macam tu. Kau dah panggil aku, kau hambat, kau ingat aku apa? Kau tak kenal aku siapa? Wah, kau minta merang lagi. Ya, kau minta merang lagi. Kau tak kenal aku siapa? Ha, kenal engkau fakir abdi, fakir hamba Tuhan, cakap itu kita. Ya, menumpang muka bumi Tuhan, menunggu malaikat maut sampai. Ya, biar dia tahu muka dia. Kan? Ha, besok. Allah Allah. Dia matikan angin kan ni. Ha. Si Ibrahim Adham dia matikan angin dia kan. Bila orang sepak dia jatuh dekat mata tangga tu, apa dia kata, inilah nikmat paling hebat dalam hidupku. Iaitu siap sepak dengan kaki. Dan ingat orang gila mana, aku bertahun sultan dia sepak tu, penganjat dia kan. Ha, tu. Dia nak keluarkan ya sifat-sifat tu daripada kalbi. Barulah kalbi kita akan jernih. Berjernih dia tak jadi makrifat. Bila dapat lazat dengan Tuhan, boleh dikenal siapa dia, siapa diri dia, siapa Tuhan dia. Kena bahawasanya orang yang berpaling kepada yang lain, maka gugurlah daripada darajat yang sempurna. Dia paling di hati daripada makhluk je, pam macam habis. Jatuh daripada manzilatul kamal atau darajatul kamal. Ya, kesempurnaan marifat Tuhan digugur. Dan barang siapa tiada berpaling, berpaling tak berpaling ni, kisah ni terang ditunjukkan dalam kisah apa? Isra' wal Mi'raj. Rasulullah paling tak? Ya Muhammad anzirni as'aluk. Ya Muhammad, berhentilah sebentar, Rambo nak tanya ni. Ha? Panggilan dunia, panggilan Yahudi, langsung Nabi jawab pun tidak. Terus kata paling, jawab pun tidak.
Ya, Nabi report kat Jibril. Ya, Jibril, suara siapa panggil tu? Itulah suara dunia. Yahudi, Nasara yang manggil. Kalau kau palingnya habis umat kau. Tak paling pun dah teruk entar. Tak paling pun dah teruk entar. Ha, tu. Kalau dia paling, maknanya jangan berpaling, jangan iltifat kalbi kita. Wa iltifatul qalbi, berpalingnya kalbi kepada Allah, itu dipanggil apa? Alamatun nuqsanul iman, tanda iman dikuang. Dia berpaling sak kuang. Dan barang siapa tiada berpaling, tetap betul dan tiada terhenti, dia jalan terus ya kepada Allah Taala, serta sesuatu nasaya menjejak menunjukkan ia demikian, itu atas siddiq dia. Baru dipanggil hamba yang siddiq, yang jujur dengan Tuhan dalam ubudiah kehambaan dia, dan sempurna yah yakin intinya. Ha, itu. Ini semua urusan dalam satu kitab ni, dia bahas semua kalbi. Ejah dia bukan senang tu. Kalau dia jadi je, masya Allah, tinggi martabat di sisi ah. Kalau dia rosak dia, jatuh bawah, dia ke bawah intinya. Ha, itu. Dan kata Syekh Fudil rahimahullah matullah alaih, bermula amar kerana manusia itu riak. Dia beramal kena manusia, dia beramal ujung dia apa? Supaya diketahui orang ya, supaya dia seronok bila orang puji dia ya, dia rasa lega bila orang tahu amalan dia, itu riak tu ya. Kalau meninggalkan amal pula kerana manusia, itu syirik dipanggil. Kita meninggalkan amal, tak buat amal sebab apa? Takut manusia. Ha, itu rosak. Ya. Kita nak buat amal biar sampai ikhlas. Lagi tak ikhlas, jangan buat amal. Sampai ikhlas betul. Itu mazhab lepat. Kata lepat. Itu bukan lepat ubi tu. Yang selalu buat dia punya apa? Video komen lagi macam you know. Kita beramal sampai ikhlas. Jangan nak tunggu ikhlas beramal, sampai mati tak tunggu kita ni. Kena peripik sikit-sikit bawah dia naik, bukan senang nak dapat jejak tu. Nak membuang pandangan makhluk daripada kalbi, bukan senang kan ni. Tapi dia jadi mudah bila ada madat, bantuan dari ah. Tu je. Dan ikhlas itu bahawa mengafiatkan Allah akan dikau. Siapa beri bantuan? Ah, Tuhan afiatkan, mana Tuhan sihatkan rohani kita daripada keduanya. Mana dia buat amal kena Allah, dia tinggal pun kena ah. Ha, itu boleh cantik. Ya. Kalau dia buat amal kena Allah, dia tinggal amal nampak diri dia, dia tak cantik lagi. Dan itu masih iktimat. Dia pegang pada diri. Sebab dalam perjalanan ni kena pegang betul dengan dia baru dapat. Sebab dalam kitab ni awal sekali dibahas mata iktimat. Ya. Awal kitab ni, matan pertama. Apa bunyi dia? Ha? Jawab bangun. Melarang kena bangun. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudih zalal. Min alamatil i'timadi alal amal, setengah daripada orang tu berpegang pada amal bukan pada Tuhan. Bila nak tahu dia ni, nuqsanur raja inda wujudih zalal, dia rasa kurang harapan bila tergelincir. Oh, dia buat ibarat dia rasa sedap. Sebab nampak diri dia bila dia buat kena je maksiat, ah boom, dia down. Sebab apa? Oh, kalau orang tahu malu aku gini, ada hati dengan orang bukan dengan Tuhan. Sebenar buat ibadat, kita buat pandang tu kurnia dari ah Allah. Tuhan zahirkan nama dia albir, pandang lah tu. Bila terkena je maksiat, mana kita pandang tak jadi nama Tuhan, itu al-qahar, hakikat itu. Adapun syariat, syariat dapat buat syukur lisan kita. Kalau hakikat buat maksiat tadi cepat bertaubat. Syariat suruh cepat taubat, batin, batin pandang kahar. Dia tak jadikan kahar, kena. Kau lebay je, kau tuk guru, kau wali, kena, mesti kena. Ya? Maka syariat pantas dibetau, taubat, dan kembalikan balik Tuhan mentajalikan sifat kahar ni. Tu adab. Kalau tak henti main benda ni kan, akhirnya dia pemegang amal. Wah, dia rasa seronok ngamal. Ha? Bila dia tersegincit, wah, dia dah malu ke orang. Bukan dia malu ke Tuhan, dia malu ke orang. Itu silap. Kemudian dan kata Ahmad ibn Abi Hawari, berkata Ahmad ibn Abi Hawari, apa kata dia ni? Radiyallahu anhu, wali besar entahlah. Dia kata barang siapa gemar ia akan diketahui pada satu daripada kebajikan dia. Dia kebajikan dia buat amal tu, dia seronok orang tahu. Ya. Atau ada sebab padanya, ada sebab-sebab sesuatu.
maka sesanya menyengutukan ia dalam ibadat. Syirik dalam ibadat. Ini bukan syirik i'tikad, syirik fil qasdi. Ini dia panggil membina tauhidul qasdi. Dia tauhidul iman, ni tauhidul qasad. Qasad kita tu tauhid satu dia je. Kalau pusingkan lain, dia syirik asyirku fil qasad ni. Ya, maka rosak ibadat dia tak akan diterima. Ya, aduh. Tu kata apa? Syekh Ahmad Ibn Abi Hawaris. Man ahabba an yu'rafa bi syai'in minal khairat. Ya, barang siapa yang seronok kasih ayuk rapa diketahui bisyai'in minal khair, daripada kebajikan dia seronok kalau orang tahu. Ya, satu bahaya besar tu. Au yuzkar bihi, atau disebut-sebut dengan dia, faqad asyraka fi ibadatih, maka dia telah melakukan syirik dalam ibadat dia kepada Allah. Ni kau tak betul-betul semak tuan-tuan, banyak kena kita ni tuan-tuan. Dia sampai orang puji, orang cati serupa je. Abang dia ikhlas. Istiwa uzzami wal madih minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji tak rasa apa. Orang cati dia pun tak rasa apa. Sebab hati dia bukan dengan orang. Hati dia ma'Allah. Mau dia betul. Sebab dia perlu kepada apa? Dawamuz zikr. Kekal zikir. Jangan putus. Sebab banyak zikir tu tanda dia kasih. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih satu perkara, dia banyak sebut dan ingat benda itu. Maka dalil dia kasih Tuhan, dia banyak ingat dengan lisan, dengan kalbi dia. Dan kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi, berkata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi, ini semua wali-wali besar ni, semua nama dia ada dalam kitab ni. Yang tak ada dalam kitab ni, nama kita je tak ada. Puan cari daripada awal sampai kita jumpa nama kita. Dia kata apa? Tiap-tiap orang yang tiada memadai dengan segala perbuatannya dan segala katanya, ya, didengar oleh Ta'ala dan dilihat, maka masuklah atasnya riak. Man lam yakna fi af'alihi, ya, barang siapa yang tidak memada, tak cukup pada segala perbuatan dia, wa aqwalih, dan segala perbuatan dia, percakapan dia, ya, didengar oleh Ta'ala dan dilihat, maka orang tu confirm kena menyakit riak. Malam yakna bi ilmillah la maharata an yadkhala alaihi riak. Siapa yang buat ibadat dia tak cukup, Tuhan dah tahu. Dia nak orang tahu, dia tak cukup. Orang Tuhan dah lihat, dia nak orang lihat, confirm dia kena riak ni. Habis. Bila kena riak, habislah hangus ibadat dan apa tadi besok akhirat kosong. Habaan mansurah, seperti habu yang berterbangan. Sebab itu penyakit ini amat dibimbangi oleh pimpinan agung kita. Siapa dia? Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa khariya. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku, syirik yang kecil lari. Ya. Dia buat ibadat di besok akhirat, Tuhan kata kau pergi ambil amal pahala kau pada orang yang kau niat. Maka dapat tidak? Tak dapat. Tentang fa'ul kiyah pindah dihumban di dalam neraka jahannam wala'ayazabillah. Buat amal tak ni? Kalau tak buat amal tu, cerita lah yang buat. Sebab Tuhan nak tengok di kalbi kita tu bersih tak? Tuhan tak tengok luar macam tu, luarnya orang boleh berlakon, dalam tu dia kena bersih betul. Dan kata setengah mereka itu ba'dul arifin, tiada ikhlas seorang itu melainkan kasih ia bahawa adalah ia kasihnya tiada diketahui. Tu mana dia kena tanam tu dalam hati dia, dia minat dia tidak dikenal. Tu betul. Dalam hati dia, dia lebih suka orang tak kenal dia. Ya? Boleh? InsyaAllah. Bila dia dapat perkara tu? Bila dia dapat kasih dengan Allah. Sebab bila dia jatuh cinta dengan satu, dia tak akan paling. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfin wahid. Tuhan tak jadikan dalam tubuh anak Adam dua hati, tak ada. Kalau dia dah jatuh situ, dia tak akan pusingkan. Dia dah gila ke dunia, dia tak nampak akhirat. Dia gila akhirat, dia tak nampak dunia. Dia gila pada makhluk, dia tak nampak Tuhan. Dia gila Tuhan, dia tak nampak makhluk. Sahibul haqiqah raba'anil harab bishuhulil malikil haq. Walaupun sampai makam hakikat, lenyap makhluk dari pandangan dia. Pandangan mana? Pandangan dalam. Bukan luar. Luar nampak ni. Kau kata, apa pula ilmu kau nampak, mata nampak, aku tak nampak. Tak, orang kira dalam, luar tak kira. Kalau pandang luar je, beruk kebau boleh pandang kan. Kita kan melukau, kira pandang dalam. Sebab makrifat duduk di dalam, bukan di luar. Allah Karim. Tu kasih penting kan. Tu buat dia bubur tajuk tu. Tarikuna, tarikul mahabbah.
Jalan kami sekalian arif billahilah membentuk mahabbah, rindu yang kuat dengan Tuhan. Dan alamatul mahabbah ialah dawamu zikr, kekal zikir yang putus, ya. Sebab pentingnya jalan tariqah. Tuan-tuan cari tarikat ni, jangan tak cari. Kalau dulu-dulu kan pegang kitab ni dah ada tarikat kan. Cari. Jangan tanya saya. Cari. Malam tuan bangun doa, ya Rab tunjukkan aku mursyid yang boleh memimpin aku. Tunjuk, minta. InsyaAllah. Habis. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, sekarang wali Abdal ni. Al-Abdal fi ummati khamsun wa bi riwayatin salasun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Wali Abdal umatku setengah riwayat 50, setengah riwayat 30. Abdal mana ganti? Mati seorang ganti seorang. Mati seorang ganti. Ini gulungan VVIP wa ta'ala ni. Ya. Tak sampai makam Abdal melainkan 4 dia kena tinggal. Kurang makan, kurang tidur, kurang bercakap, kurang bergaul. Kalau banyak makan, banyak tidur, itu kan wali Abdal, wali bedal ni. Eh, kerja dia bedal. Anak persebat bedal. Pantang jumpa. Kan itu tak jadi dan jadi wali, wali nikah ni kan. Ya, tu kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, kurang makan, ya, kurang, bukan tak makan, kurang kan. Sebab iza aqallu rajul at-tuma muli'ah jafunuran. Bila seorang kurangkan makan, tuan penuhkan batin dia nur, nur iman memancar kuat, nur ma'rifah. Sebab apa? Dia dah buang kasih benda makan, kasih ke Tuhan dapat terang. Ni kalau tak ada sama makan, janji mu dapat makan ni, dia pun wah dia kacau. Ya, apa tanya macam ni, orang bukan Islam tu. Eh, lu kejam apa? Oh, mau kejam, mau makan lah. Dia sebut makan tu ada tasdid tu. Makan ni dia kan. Habis lu makan, mau makan mu kirijah lah. Kirijah mau makan, makan mau kirijah. Lu boleh duduk dalam kandang sama tu. Hidup dia nak makan. Ya, kita hidup kan nak makan. Hidup nak mengenali dia. Mengenali dia huwa Allah. Dan duduk bawah betul-betul dalam pengabdian kepada dia. Abang selamat. Terkata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya. Barang siapa kasih akan diketahui oleh makhluk. Mana dalam kalbi dia ada minat, orang kenal dia. Ya, orang kenal dia, orang besar-besarkan dia, orang agung-agungkan dia. Ya, kalau ada benda dalam kalbi dia, ya, dalam kalbi atau barang yang antaranya antara Ta'ala, maka itu orang yang luput panggil. Fakir, bukan lupa, itu luput. Orang tak ada apa, kosong. Tak ada kehasilan dalam hidup dia. Ya, ha. Siapa yang tak ada kehasilan hidup? Orang yang menukar Tuhan dengan makhluk. Laqad khaba man radiya dunaka badalan. Orang yang rela, setuju, ya, dia tukar makhluk dengan Tuhan. Dia kenal makhluk, Tuhan dia tak kenal. Dia menghadap pada makhluk, Tuhan dia tak menghadap. Oh, orang tu paling rugi, ha. Dan kata Abul Khair Al-Aqfa, barang siapa kasih akan diketahui manusia, ya. Man ahabba ayat tali'a an-nas ala amalih. Dia suka makhluk tengok amalan dia, kan. Fahuwa mura'in, orang tu riak angin. Wa man ahabba ayat tali'a an-nas ala halih. Dan siapa suka makhluk pandang pada kelakuan makam dia, fahuwa kazzab, orang tu paling-paling pembohong. Zaman Nabi dulu kan, siapa nama dia? Musailamatul Kazzab, yang mengaku Nabi. Waktu kazzab, dia kalau kazib lain tentang ni, bahasa Arab kalau kazzab dia sirah mubalaghah atau bahasa fa'alun, maknanya lampau bohong. Atau sini, ya, kalau dia buat ibadat ni, tengok kata apa tadi, ha, seorang wali besar Abul Khair Al-Aqta. Allah, barang siapa kasih akan diketahui manusia akan amalnya. Dia buat amal, kalau orang tengok, huwa seronok dia kan. Ha, walaupun tak cakap, oh senyum simpul, dia senyum sampai ke telinga kan. Eh, budak kata apa, dia senyum sampai telinga, maknanya apa? Senyum betul tu. Maka itu orang yang riak. Dan barang siapa kasih, ia akan diketahui orang. Ya, dia suka orang tahu dengan hal dia, kelakuan-kelakuan ibadat dia tahu. Ha, dia seronok. Maka sebenarnya orang yang sangat dusta. Dia dusta dengan Tuhan, ya. Zahir macam menghadap Tuhan, rupa hati dia dekat makhluk. Jalan sufi tentang dia cuci habis ni.
Bau dia berkilat tu kalbi. Dan satu lagi tambihun, satu peringatan, satu perhatian, ketahui alimu bahawa senya tiap-tiap manusia itu bagi hatinya dua mata. Satu menilik dengan dia kepada dirinya, dan satu menilik dengan dia kepada Tuhannya. Maka jikalau menilik ia kepada makhluk dengan wajah yang mengiringi ia, ya, akan mereka itu, maka hapuslah mata hatinya yang menilik dengan dia kepada Tuhannya. Mana kalau dia tilik kepada makhluk, terbenam terus. Dia tak boleh bongkau kan. Eh? Kalau macam Sina Abakar lain, dia tilik je sapung dalam terbuka. Kalau dia tilik dengan luar, dalam tak terbuka habis. Akhirnya dia akan tenggelam dengan makhluk. Tapi kalau dia pandai, dia tengok je mata luar, tap je mata dalam dia buka. Ya, mata luar melihat kepada apa? Asar. Mata dalam tengok pada muasir. Asar mana kesan-kesan kejadian Allah makhluk. Eh? Maka dia terus mi'rat hati dia kepada Ta'ala. Itu baru dia selamat. Dan terdindinglah daripadanya segala anwar, nur-nur dalam tu macam-macam, nurul muraqabah, nurul muwajaha, nurul mukallam, semua habis gelap. Jadi dia berjalan dalam kegelapan, wala a'udzu billah. Kalau bahawa setiap-tiap orang yang mendidik ia kepada makhluk, maka terdinding ia dengan mereka itu pada hak Ta'ala. Tuan suruh pandang dia kepada makhluk dan nampak anjana kan, ya. Ha. Satu cerita dalam Hikam Abi Madian ni, Hikam Ibn Atta, eh? Nah, kita masyur. Tapi orang tu hebat juga tentang ni. Jadi dia baca Quran, okey lah kan. Tiba-tiba dia tengah baca Quran, dia dengar orang batuk. Eh, bilik dia tu, bilik orang rumah kampung kan. Tapi bilik ni tempat laluan orang kampung, lalu kecil kan, jalan kecil. Dia tengah-tengah baca Quran, dia dengar berdehem. Dia dengar berdehem, dia pun tukar giat. Tu tukar giat. Dah dia mengadap ke orang tu, dia pun tarik lagu sedap sikit kan. Tapi dia ni orang hebat juga. Sebab ketika nak tidur, tuan tayangkan, nampak pahala amal dia. Tiba satu tempat kosong. Dia pun tanya, kenapa kosong? Masa orang tu lalu. Masa orang lalu tadi amal dia kosong. Sebab apa? Hati dah terbalik, dia mengadap ke orang. Ini hati tuan-tuan ni kena betul-betul minta pertolongan dengan Ta'ala. Ya muqalliban qulub tsabbit qalbi ala ni. Minta tu. Tu mengikut mazhab Taus, wajib baca sebelum salam. Dia memandang berat, tapi mazhab Syafi'i sunat bah. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan qalbi. Ya tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hatiku ke atas engkau, agama engkau. Baru dalam Tanjul Arus kan. Siapa nak tak sebut apa? Seorang tu malam tu masya Allah dia menangis betul tu, hebat dengan Tuhan. Mulai dari mata besok pagi dia berapa sihat. Malam tadi dia menangis tu macam wali kan, besok dah jadi kuali. Tetapi kalbi tak dibuka. Kami laju tu, kejap sedap, kejap malah, kejap gajin, kejap malah. Oh dia bertukar. Sebab tu kita kena kontrol tu betul. Ada naqsaman dia, dia apa? Dia kena muraqabah banyak entah ni. Dia kena wukuf. Apa dia panggil? Wukuful awqat ataupun wukuful qalbi, kemudian wukuful zaman. Wukuf zaman mana kurang-kurang satu jam dia kena proses. Dia kena pantau qalbi, roh, sir dia ke mana. Dia menghadap lah. Ya, kalau kita biarkan dia anjok. Allah. Kerana bahawa sentiada tiap-tiap orang itu menilik ia kepada makhluk, maka terdinding ia pada hak kita Allah. Mana tak dapat menghadap Tuhan. Dan mana siapa menilik ia kepada hak kita Allah, terdinding dia daripada ini. Baru orang yang asyik dengan Tuhan, dia tak heran ke dunia. Dan tapi kalau orang asyik dengan dunia, dia tak heran buat jalan Tuhan, dia buat dak. Ya apa dia tak rasa dan, ya. Itu kita minta kalbi kita biar menghadap pada dia. Allahumma ja'al min ahli tajarrudi anil akun. Allahumma ja'al, jadikan kami ahli tajarrud. Apa mujarradah? Hati yang kosong daripada makhluk. Ya, kosong. Ahli tajarrud, kemudian wajzi qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Ialah wajzi man jazib tu jazbah-jazbah. Inilah doa ni, doa jazbah ni. Wajzib qulubana, ialah sentaplah hati kami. Anin nazar, daripada memandang-mandang pada agian makhluk, minta tuan terik. Wasukun, maknanya pum, terlekat dengan makhluk, diam dengan makhluk, oh minta tuan terik, pum. Bila terterik, terlepas itu, barulah dia dapat apa? Nurul muraqabah wal musyahadah. Dia dapat nurul muraqabah musyahadah, tamam dan bernikmatlah ia dengan Tuhannya.
ketika ibadat dia jadi cantik, bersih, bersinar maknanya. Dan akhirnya dia kata, barang siapa menilik pada Ta'ala hak kita terdinding ia daripada segala aghyar, segala makhluk. Sebab apa? Wujudul anwar, ya. Iaitu apa? Nurul iman wa nurul yakin. Keyakinan yang kuat dan iman dia panggil nur yang terang dalam kalbi dia. Ha, maka sambungan dia akan datang, itulah dia kata ghayyib nazar al-haliki ilai bin nazar ilai. Buangkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Terletak-terletak saiz mata dia sedap-sedap macam ni. Suma qala ghayyib nazar al-haq ilaika bin nazar ilai ilaih wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك إنه لا إله إلا أنت.